yang kita tak ada pada pagi ni. So saya yang akan menggantikan dia. So untuk pagi ni, siapa-siapa yang dah track, yang dah tengok, hi Wan Arwan. Okey, dengar tak suara saya? Komen dulu, dengar tak suara saya? Ha, kalau tak dengar, kalau tak jelas, bagi tahu, okey? Hai, selamat pagi. Hai. Hai Wan Arwan. Hai Puan Hamidah. Hai. Okey. So untuk pagi ni kita nak tengok selalu kan si Izlin ataupun kita post pasal cuci gigi, cuci gigi, tapi macam mana cuci gigi tu? Tak dengar ke? Okey, dengar tak sekarang? Kalau sekarang ni dengar tak? Okey, komen kalau dengar, komen eh. Dengar ke tak? Okey, so pagi ni saya nak bawa, alhamdulillah. Waalaikumsalam Cik Arwan. Okey. So hari ni saya nak tunjuk pada korang semua macam mana proses cuci gigi, okey, bersama dengan Dr. Irfan. So kalau kata yang tengah menonton ni ada soalan-soalan berkaitan gigi kan, berapa kali nak kena cuci gigi apa semua, okey, boleh terus komen dekat situ, saya akan bacakan pada doktor, okey. Okey, Puan Linda dengar, alhamdulillah dengar. Okey, so kita tak nak buang masa, saya nak terus terjah Dr. Irfan. Ha, okey. Tuan depan ni, ni pun dah break tu lah. Saya boleh cuba lagi, tak boleh. Yang ni saya sangka tak pernah. Saya sekarang tak nak. Tengok dekat kaunter ada mic doktor tak? Okay, so sekarang Dr. Irfan tengah bagi consultation lah. Okay, bagi consultation pada pesakit. Untuk pengetahuan semua yang tengah menonton ni, specialnya klinik gigi ni sebab kita punya khidmat nasihat, kita punya check up percuma sahaja. Okay, hai Dr. Irfan. Sihat, Dr.? Sihat, Alhamdulillah. Okay, tadi breakfast apa, Dr.? Tadi breakfast kopi je. Kopi je? Okay. So hari ni doktor buat apa, doktor? Okey, so patient datang untuk rutin scaling lah. So bila kita check memang ada certain gigi yang kita panggil suspicious lah. Sebab dia ada tunjuk simptom-simptom yang kek gusi, maknanya dah goyang, dah bengkak. So main purpose patient nak datang cuci. So maknanya kita akan cuci dulu. So untuk gigi yang bermasalah tu kita akan consult lah. So apa yang saya nampak, dia masih permulaan penyakit gusi. Maknanya dia grade 1 atau 2 mobility lah. Okay. So grade macam tu kita boleh at least bagi chance lah. Then kita review balik. So tapi kena maintain soft diet, makan antibiotik semua lah. Okay. Tapi so, ada satu gigi yang memang dah masuk grade 3 lah. So gigi macam ni boleh bagi peluang, tapi chance dia sikit lah. Okay. So daripada sesi check up tadi, tu antara masalah-masalah pesakit yang Dr. Irfan dah tahu. Sebab itulah pentingnya datang check up gigi. So doktor boleh bagi tahu awak apa masalah gigi yang awak ada, okey? So kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan gigi, boleh terus komen dan saya akan bacakan pada doktor. Suara doktor tak jelas. Okey, terima kasih Encik Wan, nanti saya akan adjust balik suara doktor, okey? Dia alihkan ke depan ni. Sekarang ni doktor tengah buat cuci gigi. Okey. Okey, kalau yang tengah tengok live ni, tahu tak berapa kerap kita kena pergi buat cuci gigi dekat klinik gigi? Ha, kalau yang tahu tu sila komen sikit, saya nak tengoklah. Ha, kalau ada yang tahu tu kan. Puan Linda ngidu, ngidu dia
sikit je puan sebenarnya. Tak ada apa sangat pun. Ha. Okey. So, sementara tengah doktor tengah cuci gigi ni, saya nak bawa jalan-jalan lah sikit eh. Ha, saya nak bawa jalan-jalan. Saya nak tunjuk gigi palsu. Ha, okey. Siapa yang tahu ni gigi palsu jenis apa? Cuba komen sikit kalau ada yang tahu. Ha, okey, kat sini kita ada banyak jenis. Alamak, ada yang jatuh pula. Okey, yang jatuh ni, siapa tahu yang jatuh ni apa? Yang kecil ni apa? Ha, kalau ada yang tahu memang power lah. Okey. Ngilunya sebab baru lepas jumpa Dr. Gigi. Wah, Puan Hamidah baru lepas jumpa Dr. Gigi eh. Bila tu? Ngilunya sekejap aja kan Puan kan? Tak lama pun. Okey. So, biasanya dalam ngilu kita ada cara lah. Ha. Okey. So, kalau nak kurangkan ngilu, biasanya kita guna EMS. EMS. Ha. EMS ni untuk kaki yang lemah dalam ngilu. Tapi kalau dah buat EMS, maknanya memang setiap 6 bulan kena datang lah untuk cuci. Sebab EMS ni dia soft kita panggil. EMS setiap 6 bulan ya doktor eh? Dia punya tu sangat lembut lah. Dia punya pressure dia. So maknanya kalau tak nak gilu, then kita akan guna EMS lah. Okey, ha, dengar tak tu semua? Kalau ada yang tak dengar, saya boleh ulang balik. Ah, ha, Dr. Irfan bagi tahu kalau kata ada antara yang sedang menonton live ni, kalau kata takutlah dengan bunyi ngilu-ngilu tu, boleh juga datang cuci gigi menggunakan EMS. Ha, kalau EMS ni memang tak ada dengar, tak ada dengar bunyi ngilu-ngilu lah doktor kan doktor? Ha. Dan kena buat 2 kali 1 tahun. Okey, setiap 6 bulan lah. Okey. Ha, yang tengah tu, yang tengah tengok ni, kalau ada soalan-soalan berkaitan gigi, boleh tanya terus. Alang-alang saya dengan doktor ni kan, ha, boleh tanya terus, tak ada masalah. Kalau nak buat rawatan, boleh WhatsApp je kita, okey. Tekan komen je PM. Nanti ada team kami yang akan PM awak. Alright. Okay. So, bila kita nampak ada banyak kerak lah kat sini. Nah, ini yang kita panggil karang gigi lah. Okey, karang gigi ni bukan terjadi semalam lah. Dia dah lama dah. So, maknanya memang penting cekap berkala lah. Okey, doktor ni, Encik 1R1 ni dia tanya, kalau gigi kita okey dan tak ada karang tu semua, tak perlulah jumpa doktor gigi kan? Dia tanya. Tapi saya pelik lah, macam mana dia tahu gigi dia tak ada karang tu? Okay, sebenarnya dia lebih kepada maintenance lah. Kalau kita rasa memang tak ada karang, tak ada apa, dan biasanya kita boleh jumpa doktor setahun sekali pun okey. Tapi dia bukan bermakna kita tak perlu jumpa. Dia maknanya kita boleh label patient macam ni sebagai low risk patient lah. Low risk patient maknanya dia boleh kurangkan rawatan ke klinik gigi kalau tak ada masalah. Tapi mesti kena check up lah. Mesti kena check up. Macam maintenance lah doktor kan. Macam kereta lah, kadang-kadang kita hantar servis walaupun kereta kita tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa. Dia ini lagi. Ini lagi-lagi gigi. Kalau gigi Cik Wan Arwan tak ada apa-apa, bagus lah tu. Maksudnya Cik Wan Arwan memang jagalah oral hygiene kan, kebersihan gigi. Tapi mungkin boleh juga datang untuk buat check up. Okey Cik Wan.
Hai Encik Nazri, hai Encik Zahril, Encik Zulkifli yang sedang menonton ni. Hai, selamat hari Ahad. Kerja ke tak tu semua tu? Kalau saya memang kerja lah ni dekat sini. Tak dengar suara doktor. Okey. Zulfa Maisara, terima kasih bagi tahu. Kami akan adjust balik suara doktor. Okey. Hai Fabian Evin. Hai, yang baru masuk tu kalau nak tahu, sekarang ni doktor tengah buat rawatan cuci gigi pesakit. Okey. Ada siapa-siapa ke yang tengah tengok live ni yang tahu berapa kali kena buat cuci gigi ni? Kalau ada, komen sikit. Saya nak tengok siapa yang power tu, yang tahu tu. Ha. Komo eh. Okey. Depan ni saya akan continue dengan polish lah eh. So, continue dengan polish. Okey, so hopefully hari ni membantulah eh. So sebenarnya dia pasal check up ni kita kena selalu handil lah. Maknanya dia bukan pasal tak ada calculus ke apalah eh. So kita pun akan check up. Kalau tak ada calculus maknanya itu sesuatu yang bagus lah. Okay, lepas tu tak semestinya datang check up kena cuci eh. Kadang-kadang kalau tak perlu cuci maknanya kita boleh terus buat whitening ke something lah. Okay. So okay, itu sahaja untuk hari ini eh. So apa-apa boleh contact WhatsApp klinik lah. Okay, sekejap doktor, ni ada soalan daripada Encik Wan. Dia kata, betul tak nak tahu gigi kita sehat gusi warna merah jambu? Kalau merah pekat, gusi dan gigi kita tak berapa okey. Dia setiap orang berbeza sebenarnya. Macam mana kita nak tahu gusi tu sehat ke tak? Biasanya dia akan glossy. Glossy tu maknanya glossy. Dia macam berkilat gitu. Sikit. Itu maknanya gusi tengah bengkak lah. Bengkak, okey. Lepas tu gusi ni dia bentuk dia penting. So kalau kononnya di hujung-hujung gusi tu macam berbola, berbola tu maknanya gusi tengah bengkak. Okey. Itu saja untuk pagi ni daripada Dr. Irfan kita. Okey. So, saya harap dapatlah juga menjawab beberapa soalan awak semua yang sedang menonton ni. Alright. Sebelum tu saya nak ingatkan lagi yang sekarang ni sedang berlangsung di klinik pergigian Happy adalah Lucky Draw. Lucky Draw apa? Lucky Draw sempena birthday Lady Boss untuk bulan November. Alright. Okey, apa yang perlu macam mana maksudnya? Macam mana kalau nak join Lucky Draw tu? Okey, untuk join Lucky Draw tu senang je. Tak susah pun. Tiga cara je. Macam mana tu? Yang pertama kena follow Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, yang kedua kena buat rawatan di Klinik Pergigian Happy. Dan yang ketiga kenalah isi borang. Kenalah isi borang Lucky Draw. Okey. So untuk untuk yang tengah menonton ni, terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Okey. Sebarang pertanyaan atau nak buat rawatan, nak tanya soalan pasal rawatan ke, klinik dekat mana, buka pukul berapa, boleh terus je komen dekat mana-mana post kita, komen je PM. So nanti akan ada team kita yang akan PM anda semua. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.